Hi guys, welcome to my video. Oke, kawan-kawan, jadi pada video kali ini gue masih bermain Free Fire Battlegrounds lagi, kawan-kawan. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan permainannya, gue mohon maaf kalau suara gue nih agak kurang mendukung gitu loh, bro ya. Karena sedang ada pertempuran di dalam tenggorokan saya gitu, boy ya. Oke, jadi pada video kali ini gue bakalan ngasih tahu kalian lagi dua tempat tersembunyi yang terbaik sepanjang sejarah, bosku. Mantap jiwa, boy. Gila. Oke, jadi tempat persembunyian ini ada di map Purgatory, kawan-kawan. Karena dari kalian banyak yang bilang, "Bang, jangan bermuda terus, Bang. Purgatory dong, Bang." Oke, siap. Jadi yang satu ini gua dapet dari Instagram, bro, dari subscriber gua. Nanti bakal gua kasih tahu namanya di dalam permainannya. Dan yang satu lagi gue itu mengelilingi kota, anjay, mengelilingi bumi Purgatory, bro, dan dapat ini tempat di ujung map, bro. Pokoknya tempat ini sangat mantep banget. Dua tempat ini tuh sangat anjay gurinjay. Pokoknya lah terbaik sepanjang sejarah, bosku lah. Oke, jadi buat kalian semua wajib tonton video ini sampai habis. Oke, dan sebelum gua melanjutkan ke permainannya, alangkah baiknya kalau gua mengizinkan kalian untuk klik tombol subscribe dulu, kawan-kawan. Cara gampang banget kan, turun dikit ke bawah video ini dan ada bacaan subscribe berwarna merah. Langsung kalian klik aja dan klik juga loncengnya atau notifikasinya supaya kalian tuh nggak ketinggalan setiap gua upload video baru. Langsung kita masuk aja ke dalam permainannya. Let's go! Oke, kawan-kawan, dan sekarang aku sudah ada di dalam pesawatnya seperti biasa, oke? Dan pertama kita bakalan langsung aja ke tempat yang pertamanya, yaitu ada di sini, boy, di ujung map, bosku ya. Saatnya kita menjerat 3, 2, 8, lompat saja, bosku. Oke, sudah menjerat, kawan-kawan, mantap jiwa. Kita makan jamur crispy dulu, gocengan coy, lumayan banget coy, menambah energi power. Oke, dan depan sana udah ada kaleng biru karena gue pengen langsung aja otw cepet lah. Maka kita menggunakan kaleng biru ini, kawan-kawan, untuk ke tempat persembunyiannya, oke? Oke, kawan-kawan, mantap jiwa, dan kita sudah sampai ke tempat yang pertamanya ini, bro, ya, oke. Jadi, sebelum kita masuk ke sana, kita bakalan ngeluting-luting dulu, bro. Widih, dapat SKS, bosku. Mantap jiwa, boy. SKS the best forever lah, bosku. Oke, jadi pertama yang sekalian lakukan sama seperti, ya, cara-cara biasanya, bro, menggunakan pemanggil airdrop. Nah, jadi kalau lewat depan ini kalian tuh nggak bisa masuk, kawan-kawan, karena ditutupi oleh gerbong-gerbong jahanam, kawan-kawan ya. Kita bakal masuk lewat pinggir sebelah kirinya. Oke, perhatikan baik-baik, kawan-kawan. Oke, bro, mantap jiwa, bosku, dan aku sudah masuk ke dalam ya, kawan-kawan. Mantap. Tadi itu agak nyangkut-nyangkut sedikit gitu, bro. Nyangkut-nyangkut manja sih. Yang kali ini emang manja gitu loh, boy. Gak apa-apa, bro. Yang penting itu udah berhasil masuk ya. Jadi caranya gampang banget. Kalian cukup masuk aja ke dalam sini lewat sisi kirinya, kawan-kawan. Ya, oke. Jadi di sini tuh ada... Waduh, ini dunia lain nih, bro. Kita masuk sana otw ke Sunhawk, kawan-kawan. Berbahaya sangat sekali. Pokoknya janganlah. Jangan masuk sana. Kita masuk sana otw ke Sunhawk, otw ke map Fortnite, otw ke map CSGO, otw ke The Dust, bro. Terus kita bakalan otw juga ke dunia apa ya, bingung aku nih, bro. Dunia lain mungkin ya, I don't know, bro. Oke, jadi kita harus menghindari kejanggalan itu, kawan-kawan ya. Jadi buat para kalian semua nih, kalian semua yang ya bertipenya itu bertipe suka bersembunyi, suka mencari hal-hal yang baru, ini mungkin cocok buat kalian semua ini. Dan ya, lewat sini kita nggak bisa keluar, kawan-kawan. Mantap jiwa. Cuma bisa keluar ini, kalau gue nyoba sih cuma bisa keluar lewat sini, kawan-kawan ya. Perhatikan baik-baik, kawan-kawan. Kita siapkan lagi global kita. Nah, lewat sini juga nggak bisa, kawan-kawan. Jadi kita bakal menembus gerbong jahanam ini, bro ya. Perhatikan baik-baik. Oke, kawan-kawan, oke. Sudah keluar, mantap jiwa, bro. Mantap jiwa, kita sudah keluar, kawan-kawan. Masuk dalam sana itu, waduh, bahaya sangat sekali, boy. Oke,
Dan sekarang kita bakal aja OTW ke tempat yang keduanya kawan-kawan. Tanpa berleha-leha bosku, OTW saja boy. Oke kawan-kawan, mantap jiwa, sudah sampai ke tempat yang keduanya kawan-kawan, yaitu ada di rumah sini ya. Langsung kita bakal aja mencoba apakah bisa nih. Pertama siapkan satu buah pemanggil airdrop lagi kawan-kawan. Oke dapat, wow dapat dukungan lumayan nih boy. Oke, perhatikan baik-baik kawan-kawan ya. Perhatikan baik-baik kawan-kawan. Langsung masuk tanpa basa-basi bro. Tanpa basa-basi langsung masuk ke dalam gedungnya boy. Mantap jiwa. Dan oh ya, bangunan ini pun gak cuman ada di daerah sini aja. Itu kalau di Map Bermuda itu di Sentosa ada. Dan kalau gak salah di Marble Works juga ada. Lalu di mana lagi ya? Banyak bro, bangunan kayak gini tuh banyak. Dan bisa kalian masuki semua lewat tempat yang tadi gue kasih tau kawan-kawan. Oke. Dan tempat ini gue dikasih tahu oleh subscriber gue, nama Instagramnya ini bro. Oke, terima kasih buat kamu yang udah ngasih tahu tempat ini kepada diriku. Mantap jiwa boy ya. Oke, jadi sekarang mari kita boyakan peperangannya. Mari kita membahas para musuh netizen kawan-kawan. Waduh, nggak gitu. Sekarang mari kita membahas para enemy bro, enemy yang jahat-jahat gitu bro. Kan yang kali ini nggak suka yang jahat-jahat gitu. Ya itu suka itu yang berbau baik-baik gitu loh bro ya. Oke, cara keluar gampang banget say. Sangat easy banget boy. Langsung aja otw keluar lah. Langsung keluar bosku, mantap banget boy ya. Sangat gampang sekali cara keluarnya kawan-kawan. Dan sini ada mobil-mobil tua nih. Mobil dijual-jual gak nih bro? Kayaknya gak dijual nih. Waduh, keren-keren banget mobilnya boy. Coba bisa naikin pasti. Waduh, rasa main GTA gue kalau bisa naikin main ini bro. Sangat kacau pisan. Oke lah, sekarang kita bakalan aja otw dulu kemana nih bro ya. Kita bakalan mau mencari musuh gitu loh bro. Langsung mencari musuh saja, gak usah lama-lama gitu loh boy ya. Bakalan otw ke quarry ya. Mungkin di quarry rame. Oh, berhasil ya. Oke, medan pertempuran ada di berhasil ya. Langsung kita otw dulu. Oh, tunggu. Sebelum otw, mari kita looting dulu sini bro. Apakah lootingnya bagus-bagus ini. Dan setelah looting, langsung otw aja ke Brasilianya kawan-kawan. Let's go. Wuset, ada orang boy. Sangat pisan kamu mah boy. Iya, kenapa kamu sangar sekali kawan? Iya, kamu sangar banget. Sangar sekali. Aku kaget sangat. Nih, gak ada dentungan lagi. Gue penteng loh. Gak ada jejak-jejak kaki. Gak ada suara jejak kaki gitu bro. Tiba-tiba depan komok. Waduh, ini dia kayaknya keluar dari dunia lain nih bro. Yang tempat pertama tadi kita udah memancing dia untuk keluar. Lihatnya bajunya kan, baju dari zaman purbakala boy. Waduh, maafkan aku telah mengganggu kehidupan kamu kawan-kawan. Oke. Wow, lootingnya lumayan bro. Kita bakal ngelooting punya dia dulu boy. Dan ternyata benar saya kawan-kawan, zona terakhir ada di Brasilia. Enggak terakhir juga sih. Maksud gua di zonanya ini sekarang ada di Brasilia kawan-kawan ya. Karena Brasilia adalah sebuah tempat yang sangat membahayakan di map purgatory ini boy. Karena lootingannya di sana tuh bikin manusia mantai tuh bikin berjerang-jerang gitu loh boy. Bikin manusia menjadi maruk gitu loh boy. Karena lootingannya tuh yang sangat edun banget boy. Gila bro. Oke kawan-kawan, jadi ada peperangan sebelah sana. Oh tidak, ada mobil, motor mendekat. Oke, mari kita jegat, kita begal kawan-kawan. Halo kawan, motor. Waduh, kesana motor anjay. Gue kira mau lewat jembatan lu boy. Oh enggak, oh iya, I see bro. Ada, wow, ditabrak. Gila, ganas banget enggak lu boy. Iya, tembak. Nah, lu ngeluting, lu yang gue tembak boy. Sana ngeluting. Ayo, mau ngeluting enggak? Lu aja gue tembak deh. Ayo. Oh iya. Hayo. Makanya lalu itu orang lagi gak salah bro, itu orang lagi mencari nafkah bro. Wah, depan gue ada orang boy. Banyak yang ngomong gue. Bentar gue ngeliatin lagi omongnya setelah kita menyelesaikan permainan ini kawan-kawan. Halo, eh kau di mana kau? Iya aku tahu kayak sana. Iya, kau gak mau keluar ya? Mau keluar gak? Wow, kenapa kamu sangat sangar gitu loh boy. Waduh ya. Jangan sampai belakang gue juga ada orang nih. Kalau ada ya, tamat kewetku kawan-kawan. Musuh tinggal 7 lagi. Oke, kita bakal menunggu ya. Kita bakal ngupi-ngupi dulu bro. Kita bakal ngupi-ngupi dulu, santuy aja. Dan ternyata bener aja, di belakang itu ada orang kawan-kawan. Ada mobil sana, ada motor juga. Oke, aduh. Gue bingung nih bro, mau nyerang yang mana nih bro.
Oke oke di belakangnya tembakan tadi. Kita masih mengawasi orang depan sana kawan-kawan. Waduh, dia menang zona kawan-kawan nih. Pengen gue samperin, tapi senjata gue nih kurang mendukung nih kawan-kawan nih. Tenang ya, tenang. Kita bakalan maju perlahan kawan-kawan, oke? Mampus lu, Pi. Mobilnya samping lu, Pi. Waduh. Wah, waduh mati, waduh. Wah, aku juga mati, kawan. Ah, nyaris ditabrak diriku sama kaleng hijau ini. Maka dari itulah, aku membenci kaleng gitu loh, bro. Sulit gitu loh, sulit untuk dijelaskan, sangat sulit. Dasar kalengers bikin ganggu aja, ganggu peperangan kita gitu si kalengers ini, boy lah. Gak apa-apa kawan-kawan, gak apa-apa, it's okay. Yang penting kita tuh udah ngasih tahu kalian dua buah tempat yang paling bagus panjang sejarah, boy ya. Langsung kita otw ke dalam lobbynya sekarang kawan-kawan. Oke kawan-kawan, jadi segitulah dua tempat persembunyian yang sangat anjay, gurinjay tepatnya, mantap. Oh iya, jadi buat tempat yang kedua itu, tempat yang ada di rumah merah itu, jadi rumah itu nggak cuma di situ doang kawan-kawan. Itu banyak banget, tuh tukang ketoprak bro, dia lapar aing lah boy. Oke lah, langsung kita closing aja kawan-kawan ya. Seperti yang gue bilang tadi, itu rumah itu tuh nggak cuma di satu tempat aja bro ya. Jadi dia tuh ada di Marble Works juga ada, terus kayaknya di tengah-tengah, daerah tengah Brasilia gitu kayaknya ada kalau nggak salah ya bro. Atau nggak di sebelah ujungnya lagi, ujung kanan, ujung kiri, pokoknya nggak cuma satu rumah itu bro. Rumah itu ada banyak kawan-kawan. Dan kalau di map Bermuda ada di Sentosa, aku ingat bro, di atas tuh bro. Di Sentosa tuh di atas yang di bawah, di bawah yang sebelah kiri itu ada terowongan. Nah atasnya tuh rumah itu kawan-kawan. Dan cara masuk gampang banget kan, cuman pakai pemanggil airdrop doang bisa langsung masuk kawan-kawan. Gampang banget, sangat easy banget boy ya. Udah jelas tadi caranya di video ini kawan-kawan. Dan untuk tempat yang pertama, waduh bahaya sangat nih kalau kalian otw ke depan nih, waduh itu wah langsung otw mentua ke Sanho kawan-kawan, sangat bahaya sekali kawan-kawan. Oke, dan mungkin aku akhiri videoku sampai sini. Jangan lupa buat follow Instagram gua di @alfialfarizi dan follow juga Instagram Alsquad di alsquad_official. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching and see you next time. Bye bye.